Masa tu subuh, saya kena ni dua kali. Dua kali kita pelik. Dua ke tiga kali macam tu lah saya solat di sebelah orang yang bermazhab Syiah. Sebab kita Malaysia ni mazhab Syafi'i kan, Muslim mazhab Syafi'i lah. Apa yang peliknya, okey, angkat takbir, akan takbir. Kita qiyam kan macam ni kan, letak dekat perut. Tapi dia orang tidak, dia orang akan berdiri tegak macam tu. Biasalah, saya masa tu macam okey biasalah, ni mungkin mazhab lain kan. Lepas tu, saya dah nampak dah atas sejadah dia, macam bukan sejadah lah, atas kapet masjid dan kapet surau tu ada satu batu yang bulat leper macam tu kan. Batu bulat leper, saya ingatkan tu macam apa-apa je lah yang dia punya, apa yang benda kira tasbih tu kan, tasbih digital, ingatkan yang tu. Oh, dahsyat dia orang punya, takut dia orang punya orang Arab ni kira untuk zikir tu macam tu. Kita nampak kan dengan tepi mata kita, dia duduk masa sujud tu. Saya tengok dahi aunty ni, saya panggil aunty lah sebab dia dah memang tua lah, and then saya pun macam pelik lah kenapa dia sujud dahi dia atas benda tu, atas macam benda batu tu. Sebab kita kan kalau sujud kan memang kena dahi, hidung semua ni kena duduk atas tikar sembahyang tu kan, tak boleh macam kena ada lapik dengan benda macam tu. Saya masa sekali kena dengan orang macam tu memanglah terfikir, tapi macam fikir tak apalah kot, mungkin dekat universiti tu macam-macam mazhab ada kan, orang-orang foreigners ramai, so macam kita pun faham je lah. And then jadi pula kali kedua orang yang sama juga, dia solat macam tu lagi. Yang batu tu yang paling saya keliru sekali, kenapa dia sujud atas batu tu. And then bila kita bagi salam kan, dia orang macam tak bagi salam lagi, dia orang macam sambil-sambil duduk tahiyat akhir tu, dia orang akan angkat takbir macam ni. Saya macam alamak, something ni, something ke sometime ni kan, aunty ni dah kenapa ni kan. Lepas tu saya pun try lah google orang yang sujud, yang solat lepas tu dia sujud atas batu. Saya jumpa lah tentang orang yang bermazhab ataupun berfahaman Syiah. Jadi batu yang saya cakap, benda batu leper tu, dia dipanggil turbah, berasal daripada perkataan turab yang bermaksud tanah. Jadi benda tu berasal daripada tanah. Yang paling afdalnya bagi orang yang bermazhab Syiah ni, dia akan ambil tanah dari Karbala. Karbala yang mana Sayyidina Husin alaihi salam dibunuh di situ kan. Afdal bagi dia orang untuk ambil tanah dari situ and then bancuh semua, buat satu kepingan tanah liat macam tu untuk solat. Dia macam-macam saiz ada turbah ni. Dia ada saiz yang kecil, ada sederhana, ada yang memang besar sampai satu muka muat atas tu, macam tu. Bagi orang yang berfahaman ataupun bermazhab Syiah ni, bagi mereka kalau sujud tak sah kalau tak sujud di atas tanah ataupun di atas sesuatu yang tumbuh dari tanah yang kita tak boleh nak makan dan tak boleh nak buat jadi pakaian. Macam kalau kertas ke okey, kalau sujud atas jadah tu, benda tu dibuat oleh manusia, buatan manusia, tak boleh juga. Jadi tak sah bagi orang kalau solat sujud muka ni kena atas jadah, dia kena atas tanah juga. Sebab itulah dia bawa turbah macam tu. Tak masalahnya, kita tak kisah pun dia nak solat macam mana, tapi benda tu kita nampak, jadi kita macam terganggulah kekhusyukan tu. Kita jadi macam ya Allah, aduh aku kan, aku duduk berfikir kan, duduk berfikir tu yang baca Al-Fatihah kadang, aku baca Al-Fatihah, aku baca apa benda tadi kan, macam tu. Saya honestly tu first time lah saya face that kind of experience. Jadi macam kita serius cakap lah, saya dekat orang yang berfahaman atau bermazhab Syiah ni, kita macam takut lah kan, sebab kita tak pernah jumpa kan, tak pasal-pasal kan, kita dengar apa semua pasal Syiah apa semua, kita takut kan. Tapi aunty tu sebenarnya dia okey je, dia datang nak solat je kan, takkan kita nak halau pula kan. Dia datang nak solat saja, dia pun tak ada lah cakap lah saya kena solat saja, tak ada lah. Dia macam kita solat cara kita, dia solat cara dia. Tapi yang saya respect yang aunty ni, setiap waktu solat dia akan ada di musalla tu, dia akan jadi orang yang pertama lah ada kat situ kan. Tengah orang azan tu dia dah duduk dalam musalla tu. Tu yang saya dapat belajar lah dari dia kan. Jadi kita nampak kat situ Allah ni nak hantar orang yang selama ni mungkin saya anggap saya memandang dengan bukan pandangan yang baik lah untuk ajar kita, walaupun tengok orang yang kau pandang macam tu, tapi dia still jaga waktu solat. Sedangkan kita nak pergi solat berjemaah, memang tidak lah. Tapi kita sebagai seorang manusia ni, kita kena ada pendirian yang teguh lah, nak ikut yang mana. Macam saya stay dengan mazhab Syafi'i, walaupun macam-macam mazhab lagi kita boleh ikut kan, kita stay dengan mazhab Syafi'i. Kalau saya buat bukan-bukan balik Kelantan bawa turbah, duduk solat dengan turbah tu, netel lah umi ambo. Let's be better, insyaAllah hargai kepelbagaian. Bye.